Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official ya bosku. Salam sobat tenak, ora tenak ora penak pastinya bos. Selamat sore. Suasana di sore hari habis hujan bosku. Wah pusing ini. Kita pantau, kita cek apakah entoknya sehat-sehat semua setelah dilanda hujan bos. Wah ini setiap hari hujan mulu, sampai Kang Roy itu bingung mau buat konten, buat video itu jam berapa, karena hujannya itu nggak bisa dipastiin, nggak bisa reda bosku, tidak bisa ditentukan pak. Dan ini dia bosku, alhamdulillah indukan Kang Roy sehat-sehat semua bos. Kita cek di kandang Minty bosku. Ini dia renovasi Kang Roy mau sekat ya bosku, indukan. Dan ini dia bos, alhamdulillah indukan, anakan, minti-minti semua sehat bosku. Ini dia entok jumbo, bibit entok jumbo punggung hitam bos. Ini campur yang milih bosku, anakan bondol kaji. Alhamdulillah kondisinya sehat-sehat semua bos. Pada lagi makan bos, habis Kang Roy beri makan. Kita cek di sebelah sini ya bosku. Ini juga udah makan, wah udah habis bos malahan. Wah sangat cepat sekali bosku. Ini dia penampakan anakan entoknya, alhamdulillah pada sehat-sehat semua bos. Kita cek di kandang sebelah timur ya bosku. Dan ini dia bos, keluar dari petarangannya si dragon menggeram bosku. Ini kemarin itu ngamuk, telurnya dicocoi bos, dimakan sendiri karena petarangannya Kang Roy pindah bosku. Habis dari sini Kang Roy pindahkan ke situ akibat si dragon ini mengamuk besar bos, dan mengamuk telurnya sampai habis dimakan sendiri bos. Wah parah sekali bosku. Dan ini dia pakan seperti biasa bos, kering yang mengakibatkan tidak becek, apalagi di musim hujan bosku, malah nanti pakan becek, suasana di kandang becek. Wah itu parah sekali bos, pasti bisa menyebabkan bakteri yang sangat tinggi, dan ala akibat bisa menimbulkan bau yang sangat menyengat bosku. Kita cek di sebelah kandang rambon hias bos, bagaimana kondisinya, karena ini habis hujan lebat bos, dan dari kemarin hujan mulu bosku. Ini dia alhamdulillah sehat-sehat semua bos. Kita cek, wah udah habis bosku. Dan kita lihat apakah sudah ada yang menetas, menetas telur bosku. Alhamdulillah sudah ada yang menelur bos, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bosku, baru bertelur 8 bos. Belum tahu indukan yang mana, kalau nggak salah itu yang itu bos, yang terah milenial bosku, yang bertelur. Alhamdulillah bos, ini dia tidak becek ya bosku, di kandang 1 dan 2 di sana. Ini setelah banjir apakah sudah kembali normal bos, kita lihat ya bosku. Kita jalan-jalan di kandang Kang Roy bos. Wah alhamdulillah airnya sudah menurun bosku, tidak seperti yang kemarin bos. Ini dia, tapi masih becek sedikit bosku, sudah biasa. Dan kita lihat penampakan entoknya lagi makan bos. Nah ini dia indukannya baru keluar dari penggeramannya bosku, udah habis juga bos ini makannya. Dan ini setelah tidak banjir itu kak bos, biar tidak becek Kang Roy tambahkan, kita mendekat saja ya bosku biar lebih enak bos. Nah ini dia bosku, kita tambahkan huruk bos, Kang Roy huruk, atasnya ditaruh genteng-genteng yang tidak terpakai. Ini biar lebih tinggi dari sebelah situ ya bosku. Jadi kalau hujan alhamdulillah dua hari setelah Kang Roy benahi sudah tidak becek lagi bos. Dan untuk penyaluran air bos, irigasi, pembuangan air bos, bukan penyaluran air maksudnya, sudah Kang Roy benahi bos, alhamdulillah sudah lancar bosku, sudah lancar dan tidak tersumbat lagi bos. Dan ini dia, semoga selalu diberikan kesehatan buat ternak-ternak Kang Roy dan rekan-rekan semua ya bos.
Dan buat rekan-rekan yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan pantau terus, ikuti dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya bosku, bila tidak keberatan, karena dengan subscribe rekan-rekan semua bisa mendukung perkembangan dan support rekan-rekan kepada channel ini yang semoga bisa bermanfaat, memberikan ilmu, wawasan, dan informasi kepada rekan-rekan semua di dalam dunia bisnis, dunia peternakan ya bosku. Dan buat rekan-rekan, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya bos, biar rekan-rekan yang lain yang belum tahu biar tahu bosku. Dan terima kasih bos, itu dia kita berjumpa di sore hari ini, karena ini cuacanya juga mau hujan lagi bos. Bah, Kang Roy juga pusing ini, setiap hari hujan mulu. Dan ini Kang Roy menyempatkan waktu menyapa rekan-rekan semua dalam dunia bisnis, dunia peternakan bos. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran buat rekan-rekan semua bos, walaupun kondisi cuaca tidak menentu seperti biasanya. Dan Kang Roy mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya bencana di Jawa Barat bosku. Semoga rekan-rekan yang ada di sana, saudara-saudara yang ada di sana, selalu diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi situasi di negara kita ini. Terima kasih ya bosku. Salam sobat ternak, ora ternak ora penak bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.